ini sambil goreng terong baladonya kita akan masak. Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi dengan Mama Rania. Di sini Mama mau masak sayur terong balado teman-teman ya. Sambil terong balado di sini udah aku siapin teman-teman, ada cabai merah, cabai rawit, cabai hijau, ada tomat, bawang merah, bawang putih, dan juga ada terasi. Di sini ada garam, kaldu, sudah ada gula merah teman-teman ya. Nah, ikutin aku masak terong balado. Ini teman-teman udah aku goreng dulu cabai tadi. Masa-masa aku ulek dulu teman-teman ya, biar cepat. Teman-teman kalau mau dicontek juga boleh. Nah, teman-teman ya. Ini aku mau ulek dulu bumbunya teman-teman. Aku kasih garam, kaldu sama gula merah teman-teman. Ini aku ulek dulu ya. Aku ulek dulu. Ini teman-teman udah aku goreng di garamnya teman-teman. Setengah layu kita angkat ke bumbunya ya. Kita akan masukin bumbunya. Ini teman-teman aku goreng lagi bumbunya yang tadi aku ulek teman-teman ya. Ini aromanya wangi sekali teman-teman. Sambil balado matang. Gongsong dulu, habis itu aku kasih air. Udah aku gongsong dulu ya, aku kasih handelnya teman-teman, aku kasih air sedikit. Aku masukkan garam teman-teman yang sudah aku goreng tadi. Tinggal makan teman-teman, bagi-bagi kita bikin balado sama terong buat sarapan pagi. Masya Allah. Nah, kami teman-teman kita tunggu matang dulu teman-teman. Alhamdulillah ini sudah matang teman-teman. Aromanya wangi sekali sambal terong. Lalu ini sangat teman-teman bisa mencoba cepat dari rumah ya. Alhamdulillah ini udah matang teman-teman. Ini sambal goreng terong baladonya kita akan makan pakai nasi teman-teman. Ini pagi-pagi kita sarapan terong. Masya Allah, enak banget teman-teman ya. Wow, teman-teman bisa mencoba resep ini di rumah. Makasih teman-teman udah menonton. Assalamualaikum.